thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada rekan-rekan semua. Eh, driver motor roda 3. Kali ini kita akan belajar, saya akan memberi sedikit informasi pengetahuan dasar bagi pemula saja. Saya juga seorang pemula, sesama memberitahukan kepada sesama pemula saja. Hmm, sebenarnya sih saya malu kepada para senior oke okay lah kewajiban sesama rekan ya nah, saya driver motor roda 3 anda driver motor roda 3 untuk melepaskan masalah saling berbagi lah hmm, beginilah cara segeri klep secara manual jadi pertama-tama kita harus membuka pir klepnya Gear klep ada dua cara dengan bor atau dengan dan yang cara kedua dengan cara manual. Untuk cara memakai bor, itu tutorialnya sudah ada di video memperbaiki kerusakan ketika air radiator menyembur dari tabung reservoir. Di situ juga ada cara membuka gear klep dan memasangkannya kembali. Jadi, sekarang kita teknik skir klep dengan cara manual. Alat yang dibutuhkan pertama yang utama adalah krim skurnya. Krim skur. cream skur. Cream cream ini terdapat dua sisi fine end. Fine end nya untuk yang pertama sekali dipakai yaitu yang bagian kasarnya ini jadi diperlukan sesuatu yang bagian kasar, segor bagian ini Untuk pertamanya, karena untuk membuat drat baru Atau uh, apa ya Meratakan yang uh, tidak rata Dengan yang pertama dengan yang ini, dengan fine end Kemudian uh, setelah dirasa itu sudah agak menutup ya, klop ke bagian ininya Umpamanya, ini lubang klepnya. ininya sudah rata ini dengan ini. Itu bagian yeah, end endnya, atau course end, atau sebagai finishingnya. Ini, ini untuk menghaluskan atau meratakan. Kemudian, alat yang untuk manual hanya butuh selang bensin saja. Pasangkan ke sini. Nah, kemudian caranya, ibaratkan ini sudah terpasang, ya. Caranya. Uh, begini ya, ketika ditarik ke belakang, begini dia posisinya harus mengangkat ke atas, kemudian ditekan lagi ke bawah, menggesek bagian ininya. Ke atas, tarik turun ke bawah, menggesek. Begini begitu dan begitu seterusnya. Jadi, secara singkat saja seperti itu. Jadi. Hanya butuh ketelatenan dan keberanian saja, dan kemauan yang keras untuk bisa mengetahui seluk-beluk apa yang menjadi trouble, apa yang menjadi masalah, supaya kita bisa menanganinya secara mandiri. Untuk melepaskan dari masalah itu, kita harus berani belajar, harus berani mengoprek, harus berani mencoba. Saya membagikan ini karena saya juga dulu dari seorang yang tidak tahu apa-apa. Kemudian karena mendapatkan beberapa masalah bingung eh, akhirnya saya memberanikan diri lah untuk eh, belajar didap tentang apa yang saya bawa kendaraan yang saya bawa yaitu kendaraan motor roda 3 untuk saat ini VR Karya 200. Jadi sekian saja. Semoga bermanfaat. Mohon maaf saya terburu-buru karena saya juga harus melakukan jasa angkut Terima kasih atas perhatiannya. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.